Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang tata cara top up dana melalui BSI Mobile. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk top up dana melalui BSI Mobile, yaitu langsung transfer dari BSI Mobile dengan biaya admin sebesar Rp6.500 dan melalui perantara Bukalapak dengan free biaya admin. Cara pertama yaitu dengan langsung transfer dari BSI Mobile. Cara pertama adalah, yang pertama, buka aplikasi Dana. Di halaman awal, pilih menu isi saldo. Setelah itu, akan muncul pilihan bank yang akan digunakan. Pilih menu, tampilkan semua bank, kemudian pilih bank lain. Selanjutnya, akan muncul nomor rekening akun dana kita. Apabila kita ingin mentransfer saldo dari rekening kita ke akun dana kita atau orang lain, maka kita bisa transfer ke nomor rekening Permata dengan nomor rekening 8528, kemudian diikuti oleh nomor HP yang terdaftar di akun dana tujuan. Setelah itu, buka aplikasi BSI Mobile. Di halaman awal, pilih menu transfer. Pilih menu transfer ke bank lain. Selanjutnya, masukkan PIN atau sidik jari. Kemudian pilih transfer online. Selanjutnya, pilih lokal bank. Kemudian pilih bank Permata. Setelah itu, masukkan nomor rekening dana akun yang ingin ditop up, yaitu 8528 diikuti nomor HP yang terdaftar di Dana. Selanjutnya, masukkan nominal yang ingin ditransfer. Contohnya, kita ingin mentransfer sebanyak 10.000. Klik selanjutnya. Di bagian keterangan, kita kosongkan saja. Lalu klik selanjutnya. Begitu juga dengan nomor referensi. Kita kosongkan saja. Lalu klik selanjutnya. Selanjutnya, masukkan PIN BSI Mobile kita. Yang terakhir, setelah itu akan muncul halaman konfirmasi yang berisi informasi mengenai transaksi transfer uang online yang dilakukan. Di sini ada tulisan DNID diikuti dengan nama lengkap tujuan yang terdaftar di Dana. Nah, transaksi ini akan dikenai biaya admin sebesar Rp6.500. Jika semuanya telah sesuai, klik selanjutnya dan saldonya akan masuk ke akun Dana tujuan. Selanjutnya adalah cara yang kedua, yaitu dengan melalui perantara Bukalapak. Pertama, kita buka aplikasi Bukalapak. Dengan catatan, nomor telepon yang terdaftar di Bukalapak harus sama dengan nomor telepon yang terdaftar di Dana. Di halaman awal, kita pilih menu akun di pojok kanan bawah. Saldo dana kita akan ditampilkan di sini, kemudian kita klik. Selanjutnya, klik tambah, kemudian klik dana. Setelah itu, masukkan jumlah yang akan ditop up. Contohnya, yang mau kita top up sebesar Rp10.000. Selanjutnya, klik lanjut ke pembayaran. Setelah itu, akan muncul metode pembayaran. Pilih transfer virtual account. Karena BSI belum terdaftar, maka kita pilih saja Bank Mandiri Syariah. Selanjutnya, kita scroll ke bagian paling bawah, lalu klik bayar. Selanjutnya, kita akan mendapatkan nomor virtual. Kemudian kita salin nomor tersebut. Setelah itu, kita buka aplikasi BSI Mobile. Di halaman awal, pilih menu e-commerce. Lalu masukkan kata sandi atau sidik jari. Selanjutnya, akan muncul pilihan merchant. Kita pilih Bukalapak. Kemudian, masukkan nomor virtual yang disalin tadi. Klik selanjutnya. Masukkan PIN BSI Mobile kita. Setelah itu, akan muncul halaman konfirmasi mengenai transaksi yang dilakukan. Di sini akan ditampilkan nama kita yang terdaftar di Bukalapak. Jika semuanya sudah sesuai, klik selanjutnya.
Setelah itu, akan muncul status top up kita yang berhasil. Bisa dicek lagi di akun Bukalapak kita. Di sini saldonya sudah ada tambahan sebanyak 10.000 dan di aplikasi Dana juga sudah berubah. Baiklah teman-teman, itulah tadi cara top up Dana melalui BSI Mobile, yaitu dengan transfer langsung dari BSI Mobile kita atau melalui perantara Bukalapak. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.